Halo teman-teman, hari ini kita mau masang bubu payung. Ini contohnya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman ya. Umpannya nih brondolan atau buah sawit yang udah masak ya, yang udah jatuh sendiri dia. Pengalaman saya dari berbagai umpan inilah yang paling jitu, yang sering dapat banyak. Ikan sepat, ikan wader atau seluang itu seneng dengan umpan ini. Ikuti terus, mudah-mudahan dapat banyak. Sudah saya pasang ini teman-teman. Kalau banyak ikan sepatnya, cara masangnya jangan tenggelam semua teman-teman, karena kalau tenggelam semua mati ikannya. Nah makanya ada disisakan lah, walaupun cuma sedikit disisakan. Ini berhubung karena airnya nggak dalam, jadinya cuma segitu. Kita tunggu sekitar berapa ya, 1 atau 2 jaman lah, paling nggak sampai ding. Mudah-mudahan dapat banyak teman-teman. Halo pak, nyangkut terus loh. Banyak teman-teman, lihat teman-teman nih, banyak nih anaknya. Nih teman-teman, lihat tuh banyak teman-teman. Apa nak? Teman-teman lihat nih, banyak dapatnya. 2 bubu ini banyak nih teman-teman, ikan sepat, umpan brondolan. Kita mau pulang teman-teman gitu. Kita mau pulang teman-teman. Makasih udah lihat video ini. Makasih udah lihat video ini. Dadah. Dadah.